Okay guys, aku mau pakai BB cream dari Wardah biar ringan aja. Okay, aku totol-totol dulu seperti biasa. Baru kita blend pakai beauty blender. Lihat, semuanya pasti udah tahu cara ngeblend, makanya aku percepat. Terus aku pakai concealer dari Baby Skinny supaya mata panda aku nggak kelihatan banget ya. Kita blend lagi pakai beauty blender. Terus aku mau pakai eyeshadow yang warna coklat itu. Smoky eyes. Berantakan aja nggak apa-apa. Terus aku taruh di bawahnya juga warna coklat. Kita blend ya supaya merata, supaya nggak ngeblok dia eyeshadownya. Terus aku sisir-sisir alis aku, dan aku nggak pakai alis, nggak pakai itu apa namanya itu, pensil alis, karena alisku udah tebal, jadi aku mau rapiin aja pakai maskara dari KL. Terus aku pakai Pons BB, apa sih itu namanya, supaya nge-baking aja. Terus aku rata-ratain pakai brush. Selanjutnya aku pakai highlighter supaya muka aku kinclong di jidat, di hidung, dan di pipi. Ratainnya pakai tangan aja supaya cepet. Terus aku mau pakai eyeshadow yang warna orange di jidat aku dan sebagai kontur, seakan-akan itu orange warna pumpkin, supaya ada kesan-kesan pumpkinnya. Aku gunain sebagai bronzer juga, kontur juga. Ya, pakai tangan aja di hidung tuh, jangan terlalu. Oke, kita mulai gambar. Pelan-pelan aku pakai lipstick yang ada di eyeshadow palette karena nggak pernah aku pakai. Aku pakai lipstick itu aja. Sayang kan nggak dipakai. Kita samain kiri dan kanan. Selanjutnya kita buat garis melengkung di pipi kanan dan kiri. Usahakan sama. Setelah buat garis, kita pertebal terus. Hati-hati. Jangan lupa sebelahnya. Di hidung juga, jangan sampai lupa. Oke, di hidung diratain. Terus aku pakai lipstick, lip cream Huda Beauty yang warna coklat supaya lebih gelap warnanya. Aku double aja. Sekalian aku pakai jadi lipstick. Sekalian aku pakai sebagai pewarna bibir. Diratain.
Okay. Dan selesai, terus aku mau pakai eyeliner dari My Darling. Itu eyeliner termurah dan ter-recommended menurut aku. Tebal aja, karena nanti kita akan pakai bulu mata. Karena aku nggak punya pen, apa namanya sih itu, pensil alis yang warna hitam, apa sih namanya, celak atau apa, lupa. Aku betul-betul lupa. Jadi aku buat di bawah mata juga eyeliner. Gak apa-apa lah ya, daripada enggak. Oke, jadi bulu matanya juga udah jadi. Aku pakai highlighter di sekitar bibir dan hidung supaya kelihatan mengkilat. Oke, siap-siap tua, Bang. Gak jadi, ini final looknya. Gimana menurut kalian? Semoga suka. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel aku. Share juga ke teman-teman kamu supaya bisa melihat keasikan makeup mereka. Bye.